Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul hadiri pertemuan kelompok tani yang ada di Padukuhan Blurjo Kabupaten Kelurahan Tambak Romo Kapanewon Ponjo. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan kelompok tani ataupun anggota kelompok tani yang ada di Padukuhan Blurjo Kelurahan Tambak Romo. Pertama, kita memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para kader tani untuk bersinergi bersama-sama dengan teman-teman BPL dan BOPT karena telah memasuki musim tanam yang pertama menghadapi musim hujan yang pertama. Yang kedua, tentu kita tetap mendorong kepada seluruh warga masyarakat dan kader tani untuk kemudian lebih arif dalam mengolah tanah karena pada hakikatnya tanah ini perlu perawatan, perlu penjagaan agar struktur tanah tetap terjaga dengan baik, dengan subur, sehingga perlu kearifan lokal dengan banyak-banyak menggunakan pupuk organik, apakah itu pupuk kandang, kemudian pupuk kompos, kemudian pupuk organik yang lainnya. Harapannya sustainable pemanfaatan lahan dengan baik, insya Allah nanti juga hasilnya juga akan maksimal. Intinya itu mas. Ya. Ada harapan khusus pak untuk masyarakat di terutama di Kapanewon Ponjong pak? Kapanewon Ponjong secara umum adalah sentra produksi baik itu pangan maupun tanaman-tanaman yang lain. Tentu kami tetap akan mendorong terus agar kiranya pusat-pusat atau sentra-sentra produksi pangan ini tetap kita dorong terus agar senantiasa bisa memanfaatkan sumber lahan yang ada ini dengan sektor pertaniannya. Karena khawatir kalau nanti tidak ada pemanfaatan lahan dengan baik, banyak nanti lahan-lahan atau tanah-tanah yang jadi kategori lahan tidur, tentu ketahanan pangan dan produksi pangan kita juga akan terganggu. Jadi kami dorong agar seluruh para kadang tani ini tetap semangat untuk senantiasa menanam setiap hari. Ya. Kemudian terkait Gunung Panggung, pentingnya bagi kita semua untuk kemudian bisa melakukan pengetahuan. Beliau-beliau ini bisa seperti ini karena bagi mungkin salah. Dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sehingga kami sebagai Gunung Panggung itu seperangan milik Tambak Romo, seperangan milik Ngantong Eromoko Wonogiri, sebelah utara milik Pundung Sari Semen. Sehingga terima kasih sekali ya secara mendadak Pak Wabub berkenan rawuh di pertemuan rutin kering kelompok tani Harumau Blurjo, sehingga kesempatan ini Bapak banyak memberikan pembinaan, bimbingan kepada kami kelompok tani. Harapan kedepannya tentunya intervensi dari pemerintah kabupaten terhadap petani Tambak Romo ini nanti akan lebih banyak. Ya, jempolnya. 1, 2, 3 Mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Ari Irawan untuk Jogja Berkabar.